Polis menahan seorang pegawai agensi penguatkuasa dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket dadah jenis syabu terbesar di Sabah yang ditumpaskan baru-baru ini. Tangkapan itu dibuat pada 29 Disember lalu, menjadikan 11 individu ditahan setakat ini bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Sri Ayub Han Maidin PC berkata siasatan mendapati suspek berusia 43 tahun dipercayai berperanan sebagai transporter bagi sindiket terbabit. Dia ditahan, dia bertugas di Lembah Kelang. Sebelum itu pernah bertugas di Sabah. Dan ini menjadikan keseluruhan tangkapan sosma kita 11 orang sekarang ini. Dan mungkin akan ada lagi tangkapan, tangkapan baru lah. Ini proses siasatan operasi ini masih lagi berjalan. So, setakat ini kita dalam proses siasat masih lagi berjalan. Dan pada masa sama kita sedang menyiapkan kertas siasatan. Untuk menyiapkan kertas siasatan dan seterusnya akan dipanjangkan kepada pihak ADC lah untuk tindakan susulan. Sebelum ni kita nyatakan bahawa kita akan ambil, kita sedang setelah pun mengambil tindakan yang buat AMLA, AMLA Kuah, dan kita juga akan berkolaborasi dengan lembaga hasil dalam negeri ya, untuk memastikan aset-aset semua anggota sindiket ini kita ambil tindakan. Tindakan di bawah ni lah, sama ada AMLA ataupun di bawah lembaga hasil dalam negeri. Untuk makluman berkenaan dengan tindakan di bawah AMLA, setakat ini ada 22 akaun bank yang telah dibekukan bernilai RM420,000. Kenderaan yang 18 yang disita bernilai lebih 6.6 juta. Banyaklah kenderaan mewah. Kenderaan mewah tuan-tuan. Wang tunai setakat ni tuan-tuan, RM35,000, barang kemas, jam tangan, Rolex sebagainya lah, anggaran RM100,000.